Pertama sakit nggak? Enggak. Sekarang nggak sakit? Oh, belum suntik ya? Belum. Oh, belum. Udah makan belum? Udah. Udah makan roti belum? Udah. Sehat ya? Iya. Sehat. Rek, makasih ya rekan-rekan wartawan. Jadi, kita dari Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara melanjutkan vaksin yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Jadi pada saat itu kita menggelontorkan 25.000 vaksin. 5.000 vaksin ini terdiri dari 4.500 untuk siswa dan pelajar, 500 untuk masyarakat. Dan hari ini kita tuntaskan untuk tahap keduanya. Artinya jadi semuanya sudah tuntas gitu Pak? Untuk divaksin jumlahnya sudah habis atau vaksinnya gitu Pak? Jumlahnya sudah 5.000, tapi dari hari ini kita akan lihat tiap-tiap titik apakah sudah semua divaksin atau mungkin masih ada yang belum divaksin karena mungkin ada yang tidak datang karena beberapa alasan. Untuk kedepannya, apakah ada rencana akan mengadakan vaksin tahap pertama kembali? Ada. Untuk vaksin tahap pertama itu sudah dapat petunjuk dari pimpinan untuk segera merencanakan dan menyiapkan. Kita akan lihat daerah-daerah mana yang masih kurang persentase vaksinnya. Dan kita akan tetap. Hari ini ada berapa lokasi? Hari ini ada 6 lokasi. Yang semula kita terpusat di SMP, ulangi. SMP 1. SMP 1. SMA 5. SMA 5. Terus 6. di Pondok Pesantren Sabilul Muminin. Setiap kita pelaksanaan vaksin kita akan tetap evaluasi. Nanti kekurangan-kekurangan itu akan kita tutupi pada saat kita vaksin berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, itu kompres.